Halo sahabat YouTube pencinta bonsai kelapa, berjumpa lagi dengan saya Tut Yatnyo di channel berbagi dan bermanfaat. Oke teman-teman, pada kesempatan ini saya akan membahas bagaimana membuat bonsai kelapa on the rock dari karang buatan teman-teman. Ini pertama kita siapkan potnya, dan di bagian pot paling bawah kita taruhkan bata. Kita taruhkan potongan bata untuk menyangga. Nanti waktu kita menaruh karangnya supaya tidak amblas kalau nanti pas disiram. Oke teman-teman, seperti ini. Nah teman-teman, semoga saya temui teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun, dan murah rezekinya. Oke teman-teman, kita saksikan video saya bagaimana membuat bonsai kelapa on the rock versi berbagi dan bermanfaat. Oke, selamat menyaksikan. Salam satu hobi, salam bonsai kelapa. Nah teman, setelah kira-kira posisinya pas seperti ini, kita siapkan bibitnya bonsai kelapa yang mau kita taruh di atas karangnya. Kita bisa ambil dari bonsai yang ditanam di media air ataupun dari bonsai kelapa yang sudah ditanam di tanah seperti ini teman-teman. Oke, pertama kita bongkar dulu ya, kita buka dulu, kita ambil bonsai kelapanya nanti agar kita bisa memposisikan akar-akarnya sesuai dengan selera kita, sesuai dengan imajinasi yang kita inginkan. Ayo teman, kita ikuti. Nah oke guys, teman-teman, pelan-pelan saja kita pilih-pilih bagian akar mana yang cocok ditanam di bagian lubang sesuai dengan karang buatan yang sudah ada. Oke, pelan-pelan saja. Setelah ketemu nanti bentuk akar yang pas, yang cocok ditanam sebelah mana, dilanjutkan ditanam. Oke teman-teman, semoga mendapatkan hasil yang indah sesuai dengan harapan.
Nah, teman-teman, seperti ini hasilnya. Bagus, bukan? Jadi bonsai kita kelihatan eksotis, anggun, berdiri di atas karang yang kokoh. Nah, teman-teman, ada beberapa akar yang belum sampai di tanah. Untuk itu perlu dilakukan program akar dengan cara pertama dibungkus dengan plastik, atau ini adalah karet talang yang telah saya potong sesuai dengan kebutuhan. Terus di dalamnya dikasihkan lagi tanah. Dengan begitu akar-akar yang belum sampai ke bagian bawah di pot nanti akan tumbuh ke bawah seiring dengan waktu. Nah, oke, teman-teman. Terima kasih sudah menyaksikan video saya. Semoga memberi manfaat, bisa menginspirasi. Oke, teman-teman. Salam satu hobi, salam bonsai kelapa. Sampai jumpa lagi pada video saya berikutnya. Terima kasih.